Manakala itu, tidak semua berpeluang untuk menyambut hari raya di kampung bersama keluarga. Adakalanya tugas yang dipikul membataskan kesempatan itu. Perasaan saya sedih lah kan. Kalau sedih sebab hari ini hari raya, lepas tu berjauhan dengan family semua kan. Dan harap member je lah kat sini dapat meluahkan rasa gembira tu kan. Abang bertugas, biasa sajalah. Biasa kerana tugas lah, kerana tugas. Kita memenuhi apa? Kita berdisiplin lah. Tugas sebab tanggungjawab. Tanggungjawab agama dan untuk negara, keluarga. Perasaan hari ni saya rasa tak rasa apa. Saya rasa macam tak apa. Pasal saya tak dah 7 tahun tak apa orang kata tak balik kampung. Saya lepas raya baru balik mana ke dalam seminggu, dua minggu lepas baliklah kan. Tapi hari ni, tahun ni tak rasa apa. Sebiasa je. Tidak terkecuali warga Berita TV 9. Ketika orang lain beraya bersama insan tersayang, mereka pula terpaksa bertugas. Apapun itu tidak mematahkan semangat dalam menyajikan berita terbaik kepada penonton dekat di hati. Kami warga kerja Berita TV 9 ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Teruskan menonton Berita TV 9 dekat di hati.